Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, 18 hari bulan 1, 24, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga, ayat 14. Satu ayat aja kita nak bincang hari ini, kerana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ada 6 perhiasan. 6 perhiasan yang disukai oleh syahwat nafsu manusia, ianya menjadi nikmat dan ujian Allah kepada hamba dia. Jadi 6 perkara ni nikmat dan ujian, dibawa dengan betul, diurus dengan baik, maka dia jadi nikmat. Tapi kalau kita tak urus dengan betul, maka dia akan jadi nikmat, iaitulah bala ke atas seorang itu. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hidayahkan kita dapat menguruskan 6 kesukaan nafsu syahwat ini mengikut syariat Islamiah, patuh SOP syariat dan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan di akhir ayat, mu jangan terpedayalah dengan godaan-godaan 6 perkara ini. Kalau kamu buat betul, ikut syariat yang betul-betul nikmat, iaitulah apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat syurga. Nikmat atas dunia ni tak ada benda yang mutlak. Ada nikmat tapi tidak mutlak. Ada nikmat harta, hilang nikmat kesihatan. Tak sempurna juga hidup. Sehat molek, boleh makan 3 pinggan tambah, duit pula tak ada. Akhir kali makan dengan pucuk paku, cicah budu. Nak kata apa? Nikmat yang sebenar-benarnya, wallahu indahu husnul ma'ab. Nikmat yang di syurga, yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah maja'ana min ahliha, ya jadikan kami daripada penghuni syurga. Mari kita baca ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan jawi, muka surat 98. Muka surat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa'i wal-banina wal-qanaatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayril musawwamati wal-an'aami wal-harth. Zalika mata'ul hayatid dunya, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita pergi pada huraian ayat. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawat. Dihiaskan, dijadikan indah, disukai oleh nafsu manusia, suka kepada apa?
hubbus syahawat, suka kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Nafsu kita ni suka enam perkara ini, semuanya disukai oleh nafsu. Apa dia enam perkara? Kita tengok satu persatu insya-Allah. Sebelum turun ke bawah, kita tengok munasabatul ayati lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa muhasabah, munasabah? Lamma zakarallahu ta'ala fil ayati sabiqati aqibatal kafirin. Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala beritahu pada kita apa yang ditimpa ke atas orang kafir, bahawa harta benda yang mereka kumpul atas dunia tak jadi apa, anak-anak yang mereka lahirkan, cucu-cucu yang mereka dapat, semuanya tak beri faedah. Maka di sini Allah peringatkan kepada kita orang beriman, wa'aza wa hazzara, eh orang beriman, mu tengok buat kapi, harta banyak, anak ramai, tak ada faedah di sisi Allah Ta'ala. Maka dalam jiwa kamu, dalam nafsu kamu, sukakan perhiasan dunia yang enam perkara ini sebagai tonggaknya, kemudian cabangan dia banyak lagi, iaitu dia panggil nafsu syahwat, keinginan yang ada dalam jiwa manusia. Maka Allah peringatkan bahawa semua benda itu mata'ul hayatid dunia, perhiasan hidup atas dunia. Kamu gunalah dia dengan cara yang baik, dia akan jadi bekalan ke akhirat. Tapi kalau kamu salah guna, maka dia akan humban kamu ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut zuyyina linnas. Zuyyina linnas, diperhiaskan bagi manusia. Timbul soalan, manil muzayyin, siapa yang memperhiaskan? Siapa yang perhiaskan manusia? Ada ulama tafsir kata, zayyanallahu ta'ala, Allah Ta'ala pasang dalam jiwa manusia suka kepada nafsu syahwat, suka kepada enam perkara yang disebut ini. Oh, maknanya Allah yang letak dalam jiwa kita itu dipanggil tafsir yang pertama. Ada juga orang lain kata yang letak dalam jiwa manusia tu syaitan. Nyanyi ke syaitan. Kita hak suka, syaitan yang kena. Tak. Kita suka, syaitan kena pula dah. Nyanyi ke syaitan. Dia suka dengan apa? Syaitan ni dia suka was-was mengganggu kita. Jadi bila was-was, syaitan mari kosmetikkan benda-benda yang buruk jadi comel. Mana dalil? Dalil suratul Anfal ayat 48, wa izzayyana lahum syaitanu a'malahum. Wa izzayyana lahum syaitanu a'malahum, ketika syaitan memperhiaskan benda buruk jadi comel. Ini dia panggil kosmetik. Orang huduh, oh tapi dia cak keni lutur lagi macam-macam, lama-lama jadi comel. Jadi comel dak juga, jadi janguk. Kalau dia kata janguk, maknanya orang berhias, tabarruj. Jadi orang tengok dia bukan sebab dia comel, orang tengok sebab warna dia tu banyak dak. Oh, janguk dia ni. Janguk tahu dah. Tak tahu lagi janguk pula dah. Janguk ni glossary dia nya berhias. Orang berhias, orang berkosmetik, orang yang ber apa ni? Bersolek, gitulah. Mana itu panggil berjanguk. Orang berjanguk ni maknanya orang yang tak comel tapi dia solek, diri dia jadi comel. Maknanya itu disolek oleh syaitan. Ada pendapat atau ulama tafsir kata al-muzayyin huwallah. Allah Ta'ala dah pasangkan dalam jiwa manusia suka sayang kepada benda nilis, lil ibtila wal ikhtibar. Allah nak uji, Allah nak buat apa ni, percubaan kepada kita. Kalau kamu terpedaya, kena. Kalau kamu jaga diri, selamat. Sebab itulah dia kata
dalam surah Al-Kahfi yang kita baca pagi Jumaat, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, kami jadikan semua ada atas muka bumi ini comel untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, kami nak uji mereka siapa yang baik amalan. Ha, jadi Allah Taala yang uji, Allah Taala yang pasang kepada kita syahwat, maka kamu hei manusia, mu jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan nafsu godaan yang aku letak dalam jiwa kamu, dan kamu didiklah dia jadi baik. Dalam Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liqan, ta'liq ni dipanggil riwayat tanpa sanad, itu dipanggil mu'allaqan. Dia kata apa? Qala Umar, Bukhari riwayat daripada Umar bin Khattab, dia berdoa, Allahumma inna la nastati illa an nafraha bima zayyantahu lana. Dengan ni doa si Noma tulis, Allahumma inna la nastati, ya Allah kami tak mampu nak lawan kecuali kami gembiralah dengan perhiasan dunia yang engkau anugerahkan kepada kami. Apa dia maksud ni? Ha? Maksudnya bila Allah beri rezeki kepada kita, kita suka. Allah beri rezeki kepada kita wanita, ada isteri, alhamdulillah ada isteri, seorang memadai, ada setengah orang tak pada kena seorang, kena dua, ambil dua. Ada orang kata tak ada dua kena tiga, silakan. Ada kata kena empat, empat lah. Maknanya setiap orang ada, ada kekuatan dia, ada kehebatan dia. Aha. Tetapi Allah Ta'ala beri harta pada kita, kita ambil, tapi gunakan pada jalan Allah. Harta yang kita ada ni kita infak, kita letak pada jalan yang baik. Sebab itulah saya kata kita kempen sekarang, hartaku milikku. Tuan-tuan dah faham kan? Dah sertai dah gerakan, gerakan besar-besaran, hartaku milikku, maknanya harta yang kita ada kita infak, biar jadi hak kita di akhirat nanti. Alhamdulillah. Apa lagi dapat? Kenderaan yang baik. Memang kita kena guna kenderaan, nak pergi berperang, nak pergi berdakwah, nak pergi, oh, main kenderaan buruk nyanyo. Masyarakat ni tak boleh tengok ustaz kereta baru sikit, perli. Dia suka tengok ustaz mampus kereta tengah jalan pukul 12 malam mati balik ceramah. Tak, mati tengah kelapa sawit, tengah malam buta, ujar nyar-nyar. Siapa nak buti tolong awak? Kebetulan ustaz pakai jubah putih malam tu. Aduh, takut nak buti. Tak, persepsi masyarakat. Baik. Umar kata apa? Allahumma inna la nastati illa an nafraha bima jata. Ya Allah, kami tak mampu nak tolak rezeki yang kau beri, memang disukai oleh nafsu, kami gembiralah dengan rezeki, maknanya kita syukur. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqihi, ya Allah aku minta pertolonganmu supaya aku gunakan, salurkan kesenangan yang aku dapat tadi kepada hak dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang ada duit kata alhamdulillah. Sebab apa alhamdulillah? Hari-hari kita dah salurkan duit kita ke tempat yang insya-Allah Tuhan redha. Kita dengar orang nak buat masjid, kita infak. Orang nak buat pondok, kita infak. Tengok orang ni miskin, bantu. Tengok orang ni perlukan apa dia pertolongan, orang kena banjir, bantu. Apa lagi? Orang nak pelajar-pelajar nak peralatan mengaji, tolong. Ha. Maknanya kita doa, ya Allah, as'aluka, aku minta engkau tolong aku, bantu aku, an unfiqahu fi haqqihi, aku gunakan harta ini pada tempat dia. Tuan-tuan boleh tulis ke? Tolong tulis mana-mana yang boleh bahasa Arab. Doa Sayyidina Umar ni menarik. Allahumma inna la nastati illa an nafraha bima zayyantahu lana, Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqihi. Ini kata-kata Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Mu'allaqan, sebelum Majzuman, sebelum hadis nombor 6441. Ha, baiklah, doa Sayyidina Umar menarik. Kena dua siri nak ni. Doa Umar saja pun separuh masa dah. Baiklah.
Maka Allah Ta'ala hiaskan kita. Kita gunakan dengan baik ataupun syaitan mari kacau awak, dia perhiaskan dunia sehingga kamu lara, kamu tergoda, kamu terkoyak dengan dunia, lara sana sini, duitnya banyak tapi diletak di tempat yang tidak diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Dia boleh duit, dia tajam benda tu, tajam buat program maksiat, tajam benda program mungkar, rugi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terpedaya dengan godaan syaitan. Mana kita boleh kata, ulama tafsir kata godaan ni dua-dua. Allah uji kita, syaitan pula kacau kita. Baiklah. Yang pertama, jadi Allah Ta'ala uji kita dengan apa? Ikhtibar, nak tengok hati kita ni terikat ke tidak. Fa in qawiyal iman la yuqaddimuha ala mahabbatillah. Mana kalau iman dia kuat, harta dunia ni kecil. Harta dunia duk mana? Duk kecil, dia tidak tergoda dengan harta dunia. Tapi kalau iman dia lemah, sekali kena koyak habis lompat entah ke mana. Baik, kita ada berapa ni tuan-tuan? Ada 6 kategori godaan. Yang pertama, boleh yang pertama. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat. Pertama sekali kita suka kepada syahwat, keinginan nafsu. Nafsu nak apa? Nak belaka kita. Betul ke tak betul? Hubbush-shahawat. Maka Allah Ta'ala nyatakan as-syahwat 6 perkara dalam ayat ini. Yang pertama, tulis. Orang perempuan jangan marah. Dia menjadi bahan uji kaji. Yang pertama, minan nisa. Iaitulah manusia ni suka kepada wanita. Suka kepada wanita. Kalau laki-laki tak suka wanita, tak ada manusia atas dunia ni. Pupus. Tak, lepas pada Tok Adam dulu, mari Hawa, lepas tu tak ada dah orang. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala pasang dalam jiwa laki-laki suka pada perempuan, dan wanita pula suka pada laki-laki. Kalau laki-laki suka pada laki-laki, wanita suka kepada sama-sama wanita, habis rusak binasa dunia. Itu dia panggil. Dia panggil apa? Dia panggil naluri. Dalam ayat ini Allah gambarkan ayat perkahwinan, tulis pelajar. Ayat perkahwinan surah Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha, Allah jadikan pasangan kita, isteri kita, supaya kita tenang kepada dia. Tenang. Suami tengok isteri rasa suka. Habis waktu berjabat rasa nak balik cepat pasal dinda ada tunggu di rumah. Alah itu kan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala jadikan antara pasangan suami isteri mawaddah, kasih sayang, rahmat, kesihan belas. Waktu kita muda, penuh rumah kita dengan minyak wangi. Waktu itu lebih kepada mawaddah, lebih kepada kasih sayang, cinta-cinti, love kata orang. Tapi kalau sudah tua, minyak wangi tak ada dah atas rumah, ada minyak angin je. Ketika itu lebih kepada rahmat, lebih pada kesihan belas. Allah Ta'ala letak dua, mawaddatan wa rahmatan. Kenapa timbul soalan, kenapa Allah Ta'ala mula nombor satu wanita? Jangan marahlah muslimat dah. Allah Ta'ala sebut minan nisa, dimula dengan wanita. Sebab dalam hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, maaf, hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim, Nabi kata ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tak tinggal ujian yang besar, yang kuat mudaratnya kepada laki-laki daripada umat ini, daripada godaan wanita. Jadi wanita menjadi bahan godaan. Sebab apa bahan godaan? Sebab Allah Ta'ala sebut begitu. Nak kata apa kita? Maka dimulai wanita dulu, alal awlad, dimulai wanita dulu sebab dia pintu masuk, entrance besar, madkhal kepada godaan ni mari melalui perempuan, melalui wanita. Tetapi ingat molek, kalau wanita salihah, wanita yang baik, tengok dalam hadis, hadis sahih Muslim riwayat, Nabi kata ad-dunya mata',
dunia ini hanya mata benda keseronokan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik mata benda dunia yang kita miliki, isteri yang salihah. Allahumma ja'al zaujatana salihah. Ya Allah, jadikan isteri yang kita ada sekarang ini salihah. Itulah harta, aset yang paling besar. Harta banyak, tapi kalau isteri syaitan duduk dalam rumah, balik ke duduk mengamuk, ya tak boleh salah sikit, macam jadi berapi selalu. Apa hidup kita atas dunia? Tak usah. Jadi wanita-wanita pun jangan ambil kesempatan lah daripada kebaikan laki-laki, jadi queen control lah, berapa benda istilah. Tak usah. Awak jadi salihah, rumah tangga bahagia. Tengok ni, Nabi kata, ha, wanita salihah. Dalam riwayat Muslim, apakah ciri-ciri wanita salihah? Tanda. Malah ni kalau tak habis ni, kita sambung minggu depan. Ha, kita ceramah hari ni dah, pasal tajuk dia menarik. Kata Nabi, ad-dunia mata. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik mata perhiasan dunia yang kita miliki, mar'atus salihah. Siapa dia mar'atus salihah? Tanda. Iza nazara ilaha sarratu. Bila suami tengok isteri, suka hati kita. Tenang dia tengok. Bukan sebab dia comel, bukan sebab dia kenil lutung, sebab dia jujur, dia baik. Ada isteri saya tengok bini orang lah, tak comel mana. Nampak keripu, ya dah. Kita tengok tu, kita siar ke tu lelaki dia. Allah, tu lelaki comel. Kata ada juga lagu ni dia. Tapi kita tengok dia orang macam belangkas, baik, happy. Dia pergi Mekah, duk jalan ruang orang tu, pergi mari-mari. Mari jumpa kita kat sengih-sengih suka. Tak ada keruk dahi lah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Sebab mata laki-laki tengok pada isteri dia, seratu menggembirakan dia. Masya Allah, dia tengok isteri dia suka sebab isteri salihah. Dia tak kata sebab isteri comel. Isteri comel, ipangah huduh berapa. Yang kedua, wa in amarha ata'atu. Bila suami suruh apa-apa, dia ta'at. Wa in ghaba anha hafizatuhu fi nafsiha wa maliha. Kalau suami tak ada di rumah, dia jadi ketua rumah, dia jaga rumah, jaga harta suami, jaga anak-anak, jaga maruah diri, jaga akhlak. Itulah yang Nabi kata ciri-ciri mar'atus salihah. Suami tengok menggembirakan, suami suruh dia taat, suami tak ada, dia jaga diri, jaga akhlak, jaga harta, jaga rumah, jaga anak-anak. Kita kata bahagialah orang yang memiliki sedemikian. Allahu Akbar. Cukup. Kita pindah ke yang kedua, kalau tidak tak habis tajuk. Yang kedua, wal banin. Yang kedua, suka kepada anak-anak. Allah Ta'ala sebut di sini, al banin, maknanya laki-laki. La. Semua jenis anak, maknanya jins, al-aulad. Kita suka kepada anak-anak kita, aulad mutlakan. Dia panggil falazatul akbad, buah hati kita, itulah anak kita. Ataupun dia panggil qurratul ayun, penenang mata kita, penyejuk mata kita. Siapa dia? Anak-anak kita yang baik, anak-anak kita yang soleh, menjadi penyejuk mata. Tapi ingat, mereka juga menjadi ujian kepada kita. Bila kita tak didik anak dengan baik, anak tak juruh, anak tak salat, anak tak jaga aurat, kita pula biarkan mereka. Anak tak dapat pendidikan Islam, kita tak susah hati. Maka kita mengatakan itu di antara ciri-ciri fitnah melalui anak-anak. Allahu Akbar. Ini bahaya. Sebab apa? Timbul soalan. Sebab kenapa hubbul aulad wa zaujat wahid? Allah Ta'ala sebut sini, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati wan-nisa'i wal-banin. Sebab kenapa cinta kepada anak-anak dengan isteri itu sekali? Sebab manusia ni akan mari melalui isteri. Lepas tu cucu kita lalu ikut anak kita pula. Dia panggil keturunan kita mari daripada anak kita. Kalau tak ada anak kita, tak ada lah keturunan kita. Lebih-lebih lah anak laki-laki. Karena itu Allah Ta'ala sebut di sini, bil banin, dengan anak laki-laki termasuklah anak perempuan. Sebab orang gaya Arab ni dia sebut yang laki-laki dulu, ya ayyuhallazina amanu. Jarang Allah Ta'ala sebut ya ayyatuhal mu'minat. Maka bila sebut kata yang beriman, laki-laki, perempuan. Kalau kata sebut anak, masuk semua laki-laki dan wanita. Alhamdulillah, kita sayang pada anak kita.
kita sayang kepada keluarga kita. Tapi syarat kesayangan kita jangan menyebabkan kita jadi bakhil, jangan menyebabkan kita jadi buta. Dia panggil cinta buta, bahaya. Kenapa tu? Budak tu nakal, mu tak tegur dia. Budak-budak le ni, anak-anak ayah-ayah, ibu apa lebih masuk pada anak daripada membela kebenaran tu. Anak dia mari buat masalah disiplin di sekolah. Oi. Satu family pergi serang cikgu di sekolah. Padahal hak salah tu budak. Andai kata cikgu tersalah, ambil tindakan salah lebih. Tak usah lagi serang di sekolah. Nak pergi jumpa guru besar. Kita seorang pergi ajak cikgu semuka, bagi tahu, saya nasihatkan supaya tidak berulang benda. Ni mari serang lebih pada gangster, kena panggil polis mari. Ni tolu apa lagu ni? Sebab itulah anak-anak zaman dulu, kalau hantar ke pondok, dia kata, Tok Guru buatlah gapo ke budak ni, asalkan jadi manusia, jadi orang, kalau dia salah pukul, jangan patah, jangan mati sudah. Maknanya kalau cakap mu nak pulah lingur tu bereh ya. Tak, kalau cakap nak rotan kecil-kecil boleh, tapi jangan sampai patah. Zaman dulu, zaman ni, jangan sentuh anak saya. Mahkamah. 1 juta dia punya saman. Pasal itulah anak jadi tolu. Pok dia betul-betul. Kata gitu. Ramai kita. Baik. Kita berpindah pada kategori yang ketiga. Tengok ayat. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Harta benda yang banyak berpikul-pikul. Allah, banyaknya harta. Ulama tafsir kata berapa qanatir, qantarah ni sebenarnya pikul. Berapa banyak? Tak kira lah. Yang pentingnya al-malul kasir, harta yang banyak dari emas dengan perak. Sebab emas dengan perak ni mewakili keuangan as-samaniyah. Tak kira lah ada emas ke ada perak ke, ada duit kertas ke, sama ya. Emas, perak, Elias tak dalam kurungan duit kertas. Masuk dalam sekali. Jadi kita hari ni nak kita kepada duit kertas. Kau tak sih? Tak sih. Hok sakit ngak-ngak nak mati pun, kalau orang tanya dia tak? Tanya dia, nak makan? Tak lalu. Nak kau duit tak sih? Ambil piti sikit, dia lagi isyarat letak bawah bantal. Piti ambil duit. Hok lain tak kok dah. Nak ayatnya, harta ni disayangi. Nabi kata apa? Tengok hadis. Hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Lau kana li ibni adama wadin min malin la bataga ilaihi saniyan. Kalau anak Adam tu memiliki satu lembah emas, kita ada harta satu kawasan. Berapa hektar kita ada harta? Ada lombong satu emas. La bataga saniyan, dia nak yang kedua, tak ada. Kalau dia ada dua, nak tiga. Wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Tidak akan penuh nafsu anak Adam ini kecuali sumbat anuh dalam mulut, maknanya mati baru habis. Allahu akbar. Wa yatubullah ala man tab. Nabi kata Allah Taala terima taubat kalau mu taubat. Mu lara dulu dekat nak mati, kita insaf, kita sedar, alhamdulillah kita taubat, harta-harta yang haram dihapuskan, mana-mana duit yang lebih-lebih daripada harta haram kita sedekah, bukan sedekah, infak, kita laburkan, kita bersihkan harta kita. Semalam ada seorang bekas pegawai kerajaan, saya tak sebut nama jawatan lah, dia mari sini lepas subuh. Kita kata Allah Ta'ala berkati. Dia kata dalam kita kerja dulu pasti ada benda tak kena. Dah ambil kertas jabat ke, buat beli, nak tanda beli barang, ambil kertas jabat, keluar waktu bekas waktu jabat. Macam mana kita nak bersihkan harta? Kita kata awak banyaklah infak fisabilillah. Kita ambil harta ni, kita sedekah buat tempat-tempat umum, tempat awam. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku dulu masa kerja terambil duit awam ni, aku hantar balik kepada awam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, insyaAllah. Sebab itulah anak, kalau jumpa kawan-kawan kita nak pencen, dia orang pencen ni berapa bulan boleh cuti? Bila pencen? 3 bulan. Dia kumpul dia punya cuti-cuti lama-lama tu, dia apa 3 bulan dia boleh ambil. Kita kata tak usah ambil, saya berhak. Tuan ingat ke tidak? Waktu kerja dia ada tak? Waktu lari keluar pejabat belum tamat. Lepas punch card, diminum kopi 2 jam. Lepas tu masuk balik pejabat. Ada? Kalau sebut waktu tak berair mata. 3 bulan ni kita qadha balik.
mafat, apa yang terlepas. Kalau ada harta lebih, ambil infak fisabilillah. Kita niat, ya Allah, mana-mana aku terambil harta dulu, aku salah guna waktu dulu, ini infak aku fisabilillah. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita. Karena itulah kata Nabi kepada Amr bin Al-As, dia kata apa? Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik kalau duduk di tangan orang yang baik, insyaAllah kita harapkan kita ni orang baik. Kalau kita dapat harta, harta kita mengalir fisabilillah biiznillahi azza wa jalla. Hazal hadir rawahu Ahmad bisanadin sahih. Yang keempat, kita rengkah-rengkah lah, masa nak habis dah pula dah. Yang keempat, wal khaylil musawwamah. Yang keempat ni kategori kenderaan yang baik. Kenderaan yang baik, Nabi sebut di sini kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Orang zaman dulu naik kuda zaman Nabi, bukan ada kereta apa. Tak ada kereta, tak ada jet, tak ada kapal terbang. Jadi kita naik kuda yang baik. Mana kuda ni boleh digunakan untuk peperangan, boleh digunakan untuk musafir, boleh digunakan untuk perjalanan. Mana kita kata, kita kata apa? Kita kata kategori kenderaan. Jadi manusia ni suka pada kenderaan. Ada setengah orang ni dia suka kumpul kenderaan. Depan tangga dia ada 10 buah kereta, tapi kereta buruk. Kereta buruk ya. Dia suka, dia panggil hobi, jam'ul sayaratil qadimah. Hobi dia suka kumpul kereta-kereta antik. Allah, tak ada kerja sungguh lah. Mahal ni ustaz . Kata tak siap aku. Mahal pun naik tak boleh buat apa. Tak. Saya punya mazhab lain. Mazhab kita, biar kereta baru tak rosak, lebih baik daripada kereta tua. Hak sakit, ngek-ngek-ngek, jalan tiga selendang. Oh, tak gerak kita ni. Allah. Kita doakan Allah Ta'ala lah bagi rahmat pada arwah ayah kita ni, rahimahullah Ta'ala. Dia tak beli kereta baru sebab masa tu tak ada sistem keuangan. Apa ni, bank Islam tidak ada. Dia beli kereta buruk, dia kumpul duit, dia beli kereta. Aku tak mau berhutang sebab aku tak mau terlibat dengan riba. Tak ada kereta dia yang baru, kita kereta buruk pun kita polah derah juga. Jadi cuma workshop tu acak kali masuk. Allahu Akbar. Itulah orang yang fikir tentang kenderaan yang baik. Jadi lo ni kenderaan yang baik, tapi janganlah kenderaan yang terlalu mewah. Sapa kereta kita berjuta harta, kita ceramah infak fisabilillah, kita sendiri boleh duit pok duk beli kereta besar, apa ni, selfie sana sini, kita kata lah. Sepatutnya kita galakkan orang infak, tangan ini dulu yang hola kepada orang miskin. Ni dak infak tuan-tuan, infak tuan, dia sehabuk tak keluar duit. Allahu Akbar. Jadi kita kata pincanglah begitu. Jangan terlalu mewah. Ambil berpada-pada, biar kenderaan kita sampai ke tempat kita nak tuju dan boleh balik ke rumah dalam keadaan aman dan selamat. Tak, apa ni, insya-Allah memadai. Biar selesa lah juga. Dulu waktu kita muda, tak apa, dah tua ni sakit lutut, kita cari kereta hok boleh berlunjur. Boleh berlunjur ni kereta hok kerusi, boleh macam katil. Itu penting. Bila sakit. Ini orang kata, oh, ustaz naik kereta besar. Kata kereta besar apa buruk, jangan duduk. Jangan duduk marah aku. Hah? Kita berpindah kepada kategori yang kelima, al-an'am, hayawan ternakan. Sebab ini sumber makanan kita, kambing, lembu, unta, biri-biri. Ini dia panggil ayam itik. Manusia ni suka kepada sepada hayawan ternakan. Leis, sebab itu makanan kita, sumber makanan kita duduk situ. Lah ni jadi masalah kita orang Islam ni, tak merah, pandas meleh, tak pandai bela. Ini masalah kita ni. Sekali orang bukan Islam mogok, dak. Ayam tak ada, mengamuk sana sini. Kita sendiri pandai makan ya, tak pandai bela. Tolonglah bela. Orang zaman dulu senang. Tak, ayam dalam reban dia. Oh, ustaz mari. Oh, sudah. Motor berkeok bunyi belakang. Malah ayam dah. Nah. Lo ni main malah hangit. Dia pandai makan, tak pandai bela. Dia kata ustaz, orang duduk di taman. Yalah. Suasana berubah tak apa, tak ada masalah. Silakan. Yang pentingnya cari yang halal. Maknanya an'am ni kategori makanan hayawan. Hayawan ternakan. Yang keenam, al-hars, iaitulah tanaman. Tanaman ni kategori sayur-sayuran, beras, nasi, gandum, semua duduk di tanaman. Kita mengatakan manusia ni enam kategori ni mewakili enam perkara ini mewakili enam kategori. Enam kategori apa? Enam kategori perhiasan kehidupan. Kalau tak ada makanan, macam mana mau hidup? Tak ada hayawan, macam mana mau makan? Jadi kalau tak ada kenderaan, macam mana mau berjalan? Kalau tak ada apa lagi ni? Tak ada harta, macam mana mau beli?
tak ada anak, macam mana siapa nak jaga kita? Tak ada isteri, macam mana nak keluar anak? Jadi alhamdulillah, 6 ini komponen. Akhir Allah kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Ingat molek, Tuhan kata, semua aku beri kamu tadi tu, hey, hamba-hamba aku, semua yang aku beri kepada kamu tadi itu apa? Mata'ul hayatid dunya, mata benda dunia. Ha, mu jangan orang panggil, jangan mudah koyak lah, jangan mudah terpengaruh dengan mata dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan ingatlah pada sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitulah syurga. Maknanya kalau kita gunakan mata benda dunia kita tadi untuk akhirat, mana kita gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, bermula daripada kahwin lagi niat nak dapat zuriat yang salihah, nak baikkan nafsu supaya tak buat benda yang haram, dah kita boleh berpahala. Daripada awak kahwin, mula belagak dulu sampai ke mati 60 tahun dengan isteri, berpahala. Allahu akbar. Boleh anak pula, kita ni anak aku ni lah akan jadi pejuang Islam yang akan mempertahankan agama lawan kafir, anak lagi ramai, lagi banyak pahala kita insya-Allah. Ya, nak boleh. Boleh harta. Hartanya kita akan infak. Semua kita ni alhamdulillah tuan-tuan, hartanya lah apa ni? Banyak, kita akan dapat pulangan yang besar. Baik, sekarang saya mencari 5 kelebihan, 5 fawaid secara ringkas insya-Allah. Yang pertama, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Taala sebut, aku perhiaskan kepada manusia suka kepada nafsu. Maka dengan ini para jemaah sekalian, bila Tuhan kata hubbu zuyyina, diperhiaskan, ayat ini nak memperingatkan kita nilai dunia. Kosmetik, perhiasan, berjanggut, tapi uruskan dengan baik. Maka di sini dia panggil at-tazhid, supaya kita zuhud dalam dunia yang fana. Jangan sebab dunia kita jadi lara, kita jadi lalai, kita jadi leka, jadi tak dengar kata. Sebab Allah Taala di akhirat kata zalika mata'ul hayatid dunya, semua itu perhiasan dunia, uruslah dengan baik. Nak selamat, urus dengan baik, bukan dunia segala-galanya. Nah, zaman kita budak-budak dulu, ada satu majalah apa nama, dia kata asal ada duit semua jadi. Majalah gapai zaman muda dulu, dia kata ada duit semua jadi. Nah, mana ada duit semua jadi? Ada duit pun kalau tak ada nyakit banyak, tak jadi juga. Baik, tulis yang kedua. Faedah yang kedua daripada ayat ini, Allah Ta'ala sebut zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah Ta'ala sebut diperhiaskan manusia suka kepada nafsu. Maka dia kata menunjukkan 3 perkara dalam kehidupan kita ni. 3 perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita suka kepada syahwat, benda-benda yang suka, disuka oleh nafsu, semua kita suka. Jadi kalau kita tak ada nafsu, susah nak hidup. Kenapa tak makan tu? Tak ada nafsu makan, tak ada selera. Kenapa tak kahwin? Tak ada nafsu kahwin. Kenapa tak? Akhir kali tak tahu gapo. Jadi bila ada nafsu, ada perlawanan. Itu dia panggil anwa al-mustahiyat. Yang kedua, yuhibbu syahwatahu laha. Dan kita akan ikut apa yang dikendaki oleh nafsu itu sendiri. Tadi nafsu digodaan dalam perkara, kemudian kita sendiri pula suka pada benda tu. Dua. Yang ketiga, annahu ya'taqid anna tilkal mahabbah hasanah. Maka kita diingat ke sayang kepada nenek kara ni satu keelokan, inilah segala-galanya. Lah, sebab itulah Allah Ta'ala peringat zalika mata, ini ujian aku kepada kamu. Maka 3 peringkat ni kita kena lalu dengan cara yang baik. Nafsu, benda tu sendiri, kemudian nafsu kita dan kesedaran kita dalam kehidupan, inilah yang menyelamatkan kita insya-Allah. Jadi kalau kita nafsu kita menguasai, maka kita akan ikut. Kita tak akan lagi selamat di dunia ini. Nombor 3. Yang ketiga. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Taala kata aku perhiaskan.
Tulis ayat ini tasliyatun lil fuqara alladziina la qudrata lahum ala hadhihi syahwat. Ayat ini nak tenangkan hati orang fakir. Kita kalau tengok orang kaya, kaya harta banyak, kita fakir tak ada harta, kita kata tak apa. Itu semua mata benda dunia yang sedikit. Sabarlah, sekejap je. Awak hidup 60-70 tahun. Kalau awak baik, Allah Ta'ala sediakan dalam syurga nikmat yang besar. Ada atas dunia ni susah belaka tu. Nah, dalam hadis Nabi kata, orang fakir, orang miskin, mendahului orang kaya sampai ke syurga 500 tahun. Orang miskin masuk syurga dulu pada orang kaya 500 tahun. Leis, sebab dia tak ada benda nak cek. Dia lalu ikut custom, roh. Orang kaya lalu custom bawa 3 beg, buka satu-satu. Ah, nak kata apa? Buka jumpa belakang lah weh. Zaman dulu-dulu, kita pergi Mekah ni lama ke? Orang duduk 4 bulan. Bawa budu lagi, bawa tempoyok. Nyanyi ke custom Arab weh. Arab tengok pelik. Iftah. Buka. Buka tepoyoknya colik ke tangan tu Arab mepek duduk. Oh, nyanyi kata demo. Alah. Kita hok geti Arab kata. Sih. La. Hata akil. Dia colik je gak terah tu gak marah dia. Dia kata Ifin tebusu. Alah berat orang Melayu bagi hok busuk Arab. Nyanyi dia. Jadi kalau kita orang fakir tenang sebab dia kata dunia ni mata aku tak nak hak dunia ni. Bukan tak nak, tak ada pun sebenarnya. Tak. Tapi dia boleh akhirat. Jadi kita kata, ayat ini sebenarnya penenang kepada orang yang miskin, yang tak ada harta dunia, tapi insya Allah mereka miskin di dunia, kaya di akhirat. Yang kita bimbangnya kita kaya di dunia, miskin di akhirat. Semalam saya cerita Amr Rahman bin Auf, bagaimana dia nak buka puasa, akhirnya dia tak termakan buka puasa, sebab berfikir tentang dunia di tangan, takut jadi ujian yang tidak lepas di akhirat. Pasal itulah orang miskin sampai ke syurga lebih 500 tahun sebelum orang kaya sebab dia tak ada barang nak declare. Malaikat lepas ya, orang kaya buka satu-satu. Halaluha hisab wa haramuha azab. Halal dari mana harta ke mana kampung. Oi, takut kita ke tak takut? Takutlah. Baik, yang ketiga, yang keempat. Allah kata mataul hayatid dunya, ini cok sirim kategori mata benda dunia ni, marang dunia, mata benda keseronokan dunia yang sekejap je. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dunia tu mana down, rendah. Dunia ni mana rendah. Kalau mu terperangkap dengan hak rendah, mu tak dapat hak tinggi di syurga, wal'iyazubillah. Jadi jiwa kita ni suka kepada yang tinggi. Dia panggil an-nafsut tawakah. Nafsu kita ni nak pada yang lebih tinggi. Dulu ana cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dia jadi khalifah, dia mewah. Bila dia jadi khalifah, dia zuhud. Leis. Orang tanya dia, Umar, kenapa? Pelik. Khalifah lain kaya raya. Bila jadi khalifah, jadi miskin. Leis. Jadi zuhud, kenapa? Dia kata, nafsu ni nak benda tinggi. Waktu aku muda, aku fikir nak nikah dengan anak khalifah. Aku dapat jadi menantu khalifah. Lepas tu aku mikir nak jadi gubernur, aku jadi gubernur. Lepas tu aku mikir nak jadi khalifah, aku sekarang jadi khalifah. Bila aku jadi khalifah, tak ada jawatan paling tinggi dalam dunia. Sekarang ni aku at-tawaqatu li jannah. Aku hanya nak pada surga Allah. Ketika itu dia tinggal dunia, dia zuhud, dia perintah 2 tahun lebih, tak ada orang miskin dalam zaman dia sebab jiwa dia yang baik dengan Allah Azza wa Jalla, rakyat dia juga jadi baik. Kita kata annas ala dini mulukihim, manusia mengikut gaya hidup pemimpin mereka. Kalau pemimpin hari-hari hidup kelentong, manusia akan kelentong lah. Kalau pemimpin keluk-kelik sana sini, rakyat jadi demikian. Kalau pemimpinnya warak, insyaAllah sekurang-kurangnya rakyat jadi warak. Kata di pengala fikir, annas ala dini mulukihim, manusia mengikut gaya hidup pemimpin mereka. Jadi baiklah kita para jemaah sekalian, kita pemimpin pada anak-anak kita, kita tunjuk kita ni baik pada anak-anak, kita jaga ibadat, jaga solat, jaga akhlak, jaga penampilan, insyaAllah anak-anak kita juga akan jadi baik, murid-murid kita juga akan jadi soleh dan soleha, insyaAllah. Penutup yang kelima, keseluruhan ayat 14 ni Allah Ta'ala mula dengan syahwat. Sebab syahwat itulah yang mendorong segala perkara. Tak ada syahwat, jam, tak ada orang. Syahwat yang paling berat sekali, wanita. Sebab fitnah dia besar. Kemudian lepas pada mari wanita, mari anak-anak. Fitnah anak-anak pun boleh tahan juga. Berapa ramai mak tak berani tegur anak-anak sebab sayang. Maka kemudian mari pula syahwat harta. Oh, nak pada apa ni, emas dengan perak, qantarah, qanatiril qantarati,
Kemudian mari pula syahwat yang berkait dengan hayawan, dengan kehidupan. Kadang manusia ni tak boleh hidup tanpa ada makanan, ada hayawan. Tak kira lah hayawan darat di sini, termasuk juga hayawan laut. Dan kemudian datang pula qiwamul hayah, tonggak kehidupan manusia ni, makanan. Dia panggil kena ada beras, kena ada padi, kena ada sayur, kena ada semua buah-buahan. Kita kata tertib mantiqi, susunan ayat cukup comel. Akhir sekali Tuhan sebut wallahu indahu husnul ma'ab. Dunia ni kecil, banyak mana engkau milik kau akan tinggal, banyak mana engkau miliki harta engkau akan dipersoalkan di hadapan Allah. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Maka wallahu indahu husnul ma'ab, marilah kita tumpukan hidup kita kepada apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan hidup kami tidak tergoda dengan syahwat, tidak terikut dengan nafsu, tapi apa yang kami miliki kami syukuri dan kami gunakan untuk jalan kau redai ya rabbal alamin. Dan berikanlah kepada hati kami suka membuat persiapan untuk mencapai husnul ma'ab, apa yang kau sediakan di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.